Ke siapa? Selamat pagi semuanya, Mbak E. Pagi, Bu. Masih. Mas Abar ya? Wonogiri ya, Mas? Sukoharjo Wonogiri kan? Sama, aku juga Wonogiri. Tangga. Aku Wonogiri ini Betal, Mas. Pertanyaannya, Mas, mengenai ini kan bulu tangkis ya, Mas ya. Itu dari usia berapa tahun, Mas? 12. Berarti udah ada bakat ya, Mas ya. Udah bakat dari kecil ya, Mas. Aku cuman ngasih saran, sukses kedepannya, makin sukses ya, Mas ya. Alhamdulillah sehat ya, Mas ya. Amin, Bu. Ya. Matur suwun ya, Mas. Ojo lali ya, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Tunggu. Saya habis COVID sakit nih. Diam ah. Oke. Setengah jam tiap hari ini. Tadi dipilih sama Kak Glory. Sekarang boleh dipilih sama Mas Akbar. Mau yang mana? Oh, dia perempuan Mas. Yang mana? Masnya ya. Oke. Masnya nanya sama saya. Apa pertanyaannya? Saya sudah sudah menikah. Enggak, saya gadis beranak 4 loh. Salah ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Mau bertanya, selain bulu tangkis, olahraga apa yang menjadi hobi? Soalnya kan bulu tangkis udah tiap hari atau bosen atau apa gitu, olahraga selain bulu tangkis apa? Kalau saya sih sepak bola. Dulu. Oh, belum, sabar yo. Ojo buru-buru. Oke. Nah, ini mau pertanyaannya ketiga-tiganya, hobinya apa? Hobinya apa selain bulu tangkis? Selain bulu tangkis, tadi kan udah sebutin, tidur, makan, belanja, sama main PS. Oh, olahraga. Oke. Siap. Oke. Silakan Mas Akbar dulu, hobi selain olahraga selain bulu tangkis itu apa? Kalau saya sepak bola. Sepak bola. Luar. Iya, sepak bola. Oke, PS tuh. Enggak, tanya sepak bolanya mainnya asli atau di PS? Coba. Asli atau di PS? Jujur. Tar dulu nih. Jujur. PS. Di PS. Oke, tunggu. Emang masa karantina masih boleh main PS? Boleh. Oh, boleh. Sekarang masih di karantina kan ya? Masuk sih. Oh, sudah masuk. Oke. Nah, oke. Melatih. Apa ya? Tuh dia aja bingung loh, hobinya dia tuh apa loh? Olahraga selain bulu tangkis. Iya, olahraga selain bulu tangkis. Enggak ada sih. Enggak ada. Enggak ada. Berarti memang benar-benar bulu tangkis aja. Iya. Ya. Pantas disuruh COVID dia kabur ke belakang. Enggak mau ya. Oke, Kak Glory sendiri. Aku berenang. Berenang. Wow, luar biasa ya, pantesan ya. Semampai seperti saya kan. Oke, itu pertanyaan yang kedua tadi. Pertanyaan yang ketiga, Kak Melati silakan pilih, boleh berdiri mungkin. Dilihat. Tang ting tung teng tong. Mana tadi? Oke, yang mana? Yang jilbab pink yang belakang. Oke. Boleh saya permisi dulu? Yang ini betul ya? Oke. Namanya siapa dan pertanyaannya akan ditujukan kepada siapa, silakan. Pertanyaannya buat semua. Target. Nama juga. Namanya Ratna. Target bio minggu depan apa, Kak? Dan siapa pemainnya? Yang akan dikalahkan, kepengen dikalahkan banget. Oke. Jadi pertanyaannya siapa yang pengen banget dikalahkan? Target bio yang ingin dikalahkan tuh siapa? Orangnya, musuhnya maksudnya. Musuh. Mungkin Tom and Jerry atau siapa gitu. Oke, dengan diri sendiri. Kalau aku sih kan baru lihat draw pertamanya, jadi untuk next-nextnya aku belum fokusin ke situ sih. Karena tipikal aku jarang lihat drawing kan, jadi lihat drawingnya paling besok lawan siapa, lawan ini, oh ya udah ntar fokus ke ini dulu, ntar kalau udah selesai besok lawan siapa, lawan ini, oh gitu. Jadi belum lihat sih aku drawing siapa. Targetnya nggak jauh dari tahun lalu, final. Amin dong, harus all final. Amin. Amin. Idem. Idem juga? Oh enggak. Ayo, pertanyaan yang sama tadi.
aku ya maksudnya ya sama, kita setiap main maksudnya pasti kita mau fokus step by step. Tapi yang jelas yang pasti semua pengen juara. Tapi yang pasti, semua pengen juara. Betul. Iya, gitu kan. Ya, tapi kan yang juara cuma satu. Benar, benar. Kalau aku dari pribadi sih enggak usah muluk-muluk. Aku mau fokus masuk ke semifinal dulu. Abis itu sisanya baru kita nge-fight di final sama jadi juara. Wow. Kita doakan ya, semoga tetap bisa membawa nama harum. Kamu apa? Gak main. Oke deh, bener. Oh, gak main, tapi besok mau ke Thailand, betul ya? Oke, beri tepuk tangan dong dan beri semangat untuk mereka bertiga. Dan tadi yang udah jawab pertanyaan, yang udah kasih pertanyaan boleh maju ke atas panggung karena akan dikasih.